Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membagikan momen saat dirinya terjun langsung dalam memimpin latihan pembebasan sandera. Momen tersebut diabadikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa pada Minggu 11 Desember 2022. Dalam momen tersebut, Jenderal Andika memimpin langsung latihan Operasi Albara atau anti lawan bajak udara. Skenario latihan tersebut menyebutkan bahwa Jenderal Andika bersama dengan pasukan Sat Bravo 90 Kopasgat harus melakukan pembebasan sandera di dalam pesawat. Latihan tersebut dimulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Jawa Barat. Kegagahan Jenderal Andika dalam memimpin pasukannya nampak terlihat jelas dalam video tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI diangkat menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat oleh TNI Angkatan Udara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!